Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Kali ini saya berada di Lontar Sewu di Hindrosari, Gresik, teman-teman. Nah, kini kondisi terbarunya, silakan ditonton terus sampai terakhir. Videonya kita mulai dari sini, teman-teman ya. Ini di Lontar Sewu, teman-teman. Nah, kita mulai dari sini. Ini wahana anak-anak. Tiket masuknya tadi cuma 5.000, teman-teman. Cuman setiap wahana yang kita mau naik itu bayar lagi. Seperti ini kondisinya, nggak begitu ramai juga, teman-teman. Ya, biasa aja. Ini ada spot-spot foto seperti ini. Teman-teman. Kayaknya sepi. Ada masih suasana liburan ya. Nah, ini kereta sawah, teman-teman. Tiketnya 15.000 per orang. Per orang atau per putaran? Per orang di sini. Di sana juga ada balon udara dimuteri sawah, teman-teman. Suasana terbaru seperti ini. Lontar Sewu. Ini, teman-teman. Kondisinya Lontar Sewu. Nah, banyak spot-spot foto ya. Ini juga kayak pintu langit. Nah, spot foto seperti pintu langit. Nah, ini kayak rumah apa ya? Oh, sana emang ada wahana rumah kelinci, teman-teman. Kelinci. Nah, tiketnya itu 10.000. Jadi masuknya emang cuma 5.000, teman-teman ya. Cuman harus bayar lagi tiap wahana. Tapi sekedar jalan-jalan sih. Ya oke lah, 5.000. Cuman yang keren kayaknya itu keretanya itu, teman-teman. Coba kita tak ke sana. Coba bagus fotonya. Bagus, teman-teman. Foto. Kita coba lihat ke ini spot foto. Ini juga spot foto, teman-teman.
kita sekarang ke jembatan Titian Sewu. Lontar Sewu, teman-teman. Jadi namanya jembatan Titian Sewu. Karena tadi sana ada foto kelamaan, jadi saya mau kita lanjut lagi. Seperti itu, teman-teman. Ini kayak seperti outbound ya. Oh, itu flying fox. Okay, drawing with time. Sebenarnya nggak terlalu luas juga ya, ternyata tak kira luas sekali wilayahnya, areanya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, relnya dari keretanya tadi kan muter kayak gini. Ini sampai malam, teman-teman ya, tutupnya sampai jam 10 malam, jam 10 atau jam 9 nih, nanti tak tulis di deskripsi ya. Nah, itu ada sepeda apa yang muter keliling itu. Emang ini di kayak lontar gitu, teman-teman, makanya namanya Lontar Sewu. Nah, itu, teman-teman, ada sepeda apa namanya itu, sepeda besar. Cuacanya mendung, teman-teman ya, jadi mungkin agak gelap nanti di videonya. Nah, kalau yang di atas ini, teman-teman, ini adalah apa ini? Railnya atau rutenya dari Skybike. Skybike terminalnya di atas sana. Tiketnya bisa langsung beli di sini, teman-teman. Tiketnya semua ada di sini. Kalau di depan ini bongkar, teman-teman ya, bongkar. Nah, ini itu toiletnya. Barangkali teman-teman yang mencari toilet ada di sana. Dan sana ada lagi keluarnya. Nah, demikian, teman-teman, perjalanan saya di wisata Lontar Sewu di Gresik, teman-teman. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.
Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.